Oke, halo, assalamualaikum, selamat datang di channel Jaya Purnama. Akhirnya, kali ini kita bisa berjumpa kembali untuk membahas tentang sebuah produk besi. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan pemasangan kanopi dan pemasangan pagar, guys. Nah, jadi kanopinya kali ini, kanopi plafon PVC. Yang sebelumnya, kanopi ini menggunakan kanopi baja ringan. Jadi, kita terhitung restorasi. Untuk atapnya, nanti akan kita gunakan atap yang ada di sini dan dibongkar aja untuk rangka yang lama. Kita buat rangka yang baru, guys. Jadi, seperti ini prosesnya. Ini proses untuk pemasangan kanopinya. Oke teman-teman, jadi sebelum jauh melihat untuk hasilnya, kita berikan bocoran gambaran hasil jadinya. Nah, karena posisi pagar ini untuk pagarnya penyimpanannya jauh lebih kecil daripada untuk posisi pagarnya, kita akali seperti ini, guys. Ada dua engsel di bagian depan dan di belakang ini adalah pintu harian untuk pintu sliding belakang, guys. Nah, jadi seperti itu permintaannya. Untuk modelnya ya seperti ini, pilarnya seperti ini, lampunya juga seperti ini, dan untuk gambaran tampak depannya juga seperti ini. Oke, kita langsung saja eksekusi untuk kanopinya. Yang pertama kita rakit dulu kanopinya dan setelah ini akan kita bongkar untuk atap yang lama, guys. Untuk atapnya atau spandeknya itu akan kita gunakan lagi. Yang kita bongkar itu ya bagian rangkanya ini, karena rangkanya ini udah miring dan banyak komplain dari konsumen itu, ini mas ada yang bocor. Oke, nah jadi kita rekomendasikan untuk diganti saja rangkanya, karena itu kan baja ringan teman-teman. Jadi misalkan di plafon PVC bisa, cuma kan kita harus betulkan rangka yang miring itu dari rangka sebelumnya ini. Oke, kita pastikan rangka kita buat dulu dan setelah ini akan kita naikkan. Oke teman-teman, jadi untuk rangkanya seperti ini. Rangkanya kita pakai holo galvanis 4x8 dan di bagian tulangan tengah itu juga kita pakai 4x8, karena di situ nanti ada lampu gantungnya, guys. Rencana permintaannya seperti itu. Dan di bagian depan kita gunakan talang air juga. Nah, jadi untuk kerapatan rangka ini jaraknya kurang lebih antara 90 atau 85 senti. Nah, ini kita proses pembuatan lagi ini untuk pilarnya, teman-teman. Jadi pilarnya seperti ini. Ada kombinasinya menggunakan pipa holo dan pipa bulat ya, dan dikasih stainless. Nah, oke, jadi seperti ini kita posisi naikkan kanopinya, guys. Nah, jadi rangka yang lama kita buang karena itu konsumennya bilang ada yang bocor-bocor. Nah, jadi kita ganti baru seperti ini. Oke guys, jadi untuk luasan kanopi ini kurang lebih maju ke depannya kisaran ya kurang lebih 6 atau 7 meter. Untuk lebarnya di bagian tengah ini kurang lebih 5 meter.
Dan untuk maju yang bagian samping itu, karena ada samping itu ya di bagian pohon itu ukurannya kurang lebih 3 meter kali 2 meter guys. Jadi seperti ini proses penaikan rangkanya dan pengelasan rangka-rangkanya guys. Jadi bagian depan ini akan kita kasih talang, dan di bagian tengah ini akan kita kasih mainan kombinasi lampu gantung guys. Nah jadi seperti ini prosesnya. Untuk atapnya sendiri kita pakai atap yang lama ya teman-teman. Jadi atap yang tadi itu yang lama kita naikkan lagi atapnya, karena masih bisa dipakai ya kita pakai atap yang lama. Jadi seperti ini proses pemasangan untuk atapnya. Oke teman-teman, jadi setelah tertutup semuanya, kita cat untuk bagian rangkanya ya. Kita cat keseluruhan untuk rangka-rangkanya seperti ini. Nanti biar tampak dari bawah itu kelihatan sudah rapi, sudah bagus ya. Nanti saat pemasangan plafon PVC juga biar lebih rapi untuk hasilnya. Oke, seperti ini pengecatannya. Kita cat dengan keseluruhan warna putih, dan ada kombinasi warna gold atau warna emas di bagian pilarnya. Bagaimana hasilnya? Kita tonton bersama-sama. Oke teman-teman, jadi untuk pemasangan plafon PVC-nya seperti ini ya. Kita mulai satu-satu dari pojok, kita pasang plafon PVC-nya. Untuk warnanya ini menggunakan warna putih. Dan bagaimana untuk hasilnya, kita tonton bersama-sama. Nah, oke teman-teman, jadi ini kita sudah memasuki area variasi yang bagian tengah. Jadi di bagian tengah ini kita kasih warna coklat untuk gradasi ya. Jadi biar pandangannya itu nanti terfokus di bagian lampu gantungnya. Oke, jadi seperti ini kita kasih warna coklat. Untuk ukurannya ini ya kurang lebih antara 40 cm guys untuk lebarnya. Oke, seperti ini. Setelah ini kita lihat untuk proses hasilnya bagaimana. Oke teman-teman, jadi ini kita pasang untuk area tengah ini lampu gantung teman-teman. Nah, jadi kita kasih frame lagi dengan posisi seperti ini berprofil ya. Dan ini ukurannya kurang lebih antara 1 meter kali 1 meter 20. Nah, jadi untuk menempatkan area lampu gantungnya di sini, jadi biar menambah kesan yang estetik dan pastinya bikin salah fokus untuk yang melihat, karena ini titik pusat pandangan dari kanopi ini guys.
Oke, jadi bagaimana hasilnya? Kita lihat bersama-sama. Oke guys, jadi untuk proses kanopinya seperti ini dan pengecatan pilarnya juga warna gold seperti ini. Nanti akan kita berikan video cuplikan sinematiknya. Dan saat ini kita melangsungkan pemasangan pagar, teman-teman. Nah, jadi fitur pagar ini yakni di bagian pojok sebelah kiri pandangan dari depan ini akan kita gunakan fitur bukaan kubu tarung, selebihnya menggunakan sliding guys. Karena ya buat mengakali tempat yang kurang tadi di bagian untuk penyimpanan pagarnya. Oke, setelah ini proses ke proses akan kita lewati bagaimana hasilnya. Tetap stay ya teman-teman, jangan lupa ditonton sambil di subscribe. Nah oke teman-teman, jadi seperti ini untuk hasilnya. Pagarnya sudah kita selesaikan dan pengecatan kanopi sudah kita selesaikan juga. Jadi bagaimana untuk hasilnya, setelah ini akan kita berikan sinematik untuk kalian. Dan yang mau pemesanan bisa kalian langsung WA saja ya, nomor ada di bawah di deskripsi. Oke teman-teman, jadi buat teman-teman yang penasaran hasilnya bagaimana, ditonton setelah ini akan kita berikan video sinematik. Dan yang mau bertanya bisa langsung tulis di kolom komentar. Kita ucapkan terima kasih kepada yang telah menonton video ini sampai selesai. Jadi seperti ini untuk hasilnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just do what I was destined, 'cause I feel I got the blessing.
lesson. Persistence and obsession, that's how you keep progressing. I already learned that lesson, yeah. Don't change it.